Selamat siang, Tribuners. Saya sedang mengisikan live update Tribunnews bersama saya Firda nada Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita beralih ke informasi lainnya Saudara. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Blitung, BNNK Blitung dan Bea Cukai Tanjung Pandan mengamankan seorang pelaku dengan barang bukti 438,78 gram narkoba. Tersangka putri 40 tahun diamankan di rumahnya di Jalan Padang, Tekukur, Kecamatan Tanjung Padan pada Rabu 29 Juni lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Verda, bisa kami sampaikan uh, tim gabungan dari Satres Narkoba Pos Belitung bersama BNNK Belitung dan Becuka Itoim berhasil mengungkap... Uh, penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Padang Tukukur Kelurahan Pos 1 Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Berdasarkan keterangan dari Konferensi Pers yang digelar dari Kasipenmas uh, Humas Polres Belitung, Ibda Belipina menjelaskan uh, bahwa kronologis penangkapan uh, dari tersangka ini bermula adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitar lokasi kejadian. Kemudian tim gabungan uh, pertama kali melakukan mapping untuk menentukan lokasi kediaman korban sekitar pukul 21.30 tepatnya pada hari Rabu 29 uh, Juni 20, 2022 lalu. Setelah mendapatkan informasi yang akurat uh, sekitar pukul 22.00, tim landing yang dipimpin oleh Wakapolres Belitung langsung meluncur dan melakukan penyergapan di uh, kediaman korban, di kediaman tersangka maksud kami. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan dua orang warga setempat, tim berhasil menemukan barang bukti di dalam kamar korban berupa narkoba jenis sabu dan alat isap. Kemudian, berdasarkan hasil pengembangan dan penggeledahan lebih lanjut, tim kemudian menemukan barang bukti lagi yang dikubur oleh tersangka di halaman belakang rumah, tepatnya di samping kamar mandi. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim berhasil menemukan dua kotak berwarna merah dan hijau, berisikan. Uh, narkoba jenis sabu yang berdasarkan pengangkutan tersangka barang bukti tersebut sengaja disimpan sebagai stok. Kemudian Kasih uh, Pen Masih Mas Polres Belitung Ibda menjelaskan peran tersangka dalam kasus tersebut uh, ialah sebagai kurir. Uh, dimana tersangka ini hanya bertugas untuk mengantarkan uh, sabu kepada pemesan yang sebelumnya sudah dihubungi oleh pemilik dari barang haram tersebut yang berada di luar daerah Pulau Belitung. Atas kejadian tersebut eh, tersangka putri yang berusia 40 tahun ini akan diancam menggunakan pasal eh, pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian firda. Baik, terima kasih rekan Dede dari Pos Belitung atas laporan Anda. Dan tribuners informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Ferdinand Adam, mewakili petugas pemimpin diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.